campurin bawang putih, cabe, telur, jadi ya. Nah, bikin aja di rumah nih tuh kan, apalagi bikin bini ya, pasti enak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tutorial masak Indomie gorengin gini, emang paling enak ditemenin makannya Indomie goreng. Lalalala. Oke guys, bentar lagi matang. Jangan lupa menu tambahannya ialah ada bakso, bakso guys. Dan ada sisa ikan guys, sayang. Ya kan? Daripada dibuang mubazir ya kan? Biar kita makan lagi guys. Ya kan? Ya kan? Nah, ini si bocil udah makan dulu nih guys. Tuh. Tuh. Kasih lihat telurnya. Wow, telurnya telur omega guys. Coba dibelah, coba dibelah. Dibelah guys. Dan dalamnya guys. Tuh lihat guys, teksturnya. Kalau ngiler, langsung aja dibikin di dapurnya masing-masing ya guys. Guys, mie sudah jadi. Oke, oke, oke. Mari kita makan. Duh, lihat guys, isinya ada timun, telur mega, bakso dan kawan-kawan guys. Wah, ini juga nih tuh ayam, ayam panggal-panggal. Mas bocil apa anjar terus guys. Bismillah, mari kita makan. Guys, mantap guys, hujan-hujan gini emang paling enak makan Indomie seleraku. Guys, masih ngepul guys. Makan Indomie ini kalau satu bungkus itu kurang, dua bungkus itu kebanyakan. Iya nggak, ya nggak, bener nggak, bener nggak? Makan satu bungkus itu kurang guys, terasa cuma ngisi perut sebelah kiri doang. Tapi kalau dua katanya kan, ya kan? Sebenarnya nih bisa nih yang lagi viral tuh kayak mie ya, inilah nasi gacok nih, cuma begini doang padahal guys. Campurin bawang putih, cabe, telur, jadi ya. Nah, di rumah nih tuh kan, apalagi bikin bini ya, pasti enak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen bikin sendiri aja di rumah ya. Bismillah. Kental guys, kental, kental. Baso, ini baso. Ada yang bilang pentol, ada yang bilang baso. Oke guys, tinggal dikit lagi, tinggal dikit lagi. Waduh, bumbunya gak sayang. Hmm.
Ada telurnya nih guys, setengah matang kuningnya nih guys. Bakso. Alhamdulillah, mantap guys. Oke guys, kenapa sekarang saya bikin video-video begini? Memang awalnya video saya begini karena kemarin ada acara 40 hari berbagi, jadi ya udah, jadi kita bikin konten itu dulu. Jadi sekarang kembali lagi kita ke konten makan kembali. Mungkin nanti kalau ada acara berbagi kembali, kita buat lagi konten seperti itu. Tapi untuk acara 40 hari sudah selesai, alhamdulillah. Karena sudah dibukanya gerai kedua kami, alhamdulillah. Ayah.